Kasihan rela main belakang demi punya momongan, Syahrini disebut sulit hamil karena ini. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. 3 tahun menjalin bahtera rumah tangga dengan Reino Barak, Syahrini harus menerima kenyataan. Belum juga dikaruniai momongan. Penyanyi cantik ini masih menjalani masa-masa mesra dan romantis berdua bersama dengan sang suami tanpa kehadiran seorang anak. Rumor Syahrini menjalani bayi tabung pun tersebar luas. Namun di tengah kabar tersebut beredar kabar jika Syahrini mengalami hal pilu yang membuatnya susah untuk memiliki anak karena hal ini. Tidak menunda momongan. Diketahui jika pada awal masa pernikahan Syahrini dan Reino Barak tidak menunda untuk memiliki momongan. Mereka tidak menunda kehadiran buah hati dan berharap diberi kepercayaan dari Tuhan. Mereka ingin segera memiliki buah cinta dari pernikahannya tersebut, namun takdir berkata lain. Hingga saat ini di 3 tahun masa pernikahannya Syahrini dan pengusaha berdarah Jepang itu masih belum juga dikaruniai seorang anak. Disebut sulit memiliki anak. Namun kini setelah 3 tahun menikah, tiba-tiba Syahrini dikabarkan kesulitan untuk memiliki keturunan. Disebutkan jika penyanyi berusia 42 tahun ini memiliki kelainan di dalam rahimnya di mana tidak terdapat sel telur untuk dibuahi. Karena hal tersebut, Syahrini kesulitan hamil dan memiliki anak. Ternyata Syahrini pernah program hamil di Jakarta yang nanganin ponakanku di salah satu RS. Katanya dia 3 kali program nggak jadi, sel telurnya kosong, ujar salah satu netizen di unggahan akun Instagram @lambedanuofficial. Tak hanya itu, dijelaskan jika Syahrini kerap mendatangi rumah sakit tersebut pada waktu dini hari dengan menggunakan jalan belakang gedung demi tidak terlihat oleh media. Lewatnya pintu belakang, aku tuh tahu pas ponakanku mudik kemarin, tambahnya. Hal ini menuai ragam reaksi netizen. Tak sedikit dari mereka yang menyoroti perihal berita kosongnya sel telur Syahrini tersebut. Sel telur kosong mungkin dalamnya udah disedot buat jamu min, komentar salah seorang netizen. Sel telur kosong itu kasuistis dan terjadi pada kehamilan yang beberapa kali sering mengalami keguguran di trimester pertama. Saya pribadi mengalaminya 2 kali.